Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan matchday keempat Piala AFF Selasa 14 Desember 2021 serta daftar klasmen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Piala AFF matchday keempat Grup A Selasa 14 Desember 2021, Filipina kalah 1-2 versus Thailand dan Singapura menang 2-0 versus Timor Leste. Berikut klasemen sementara Piala AFF tahun 2021. Top skor sementara Piala AFF tahun 2021, Muhammad Safawi Rashid dan Terasil Dangda memimpin dengan koleksi 4 gol. Top asis sementara Piala AFF tahun 2021, Naubadin Wirawat Nodom memimpin dengan torehan 3 asis. Jadwal pertandingan matchday keempat, Rabu 15 Desember 2021, pertandingan Grup B, Kamboja versus Laos, jam 16.30, live aplikasi video Champion TV 1 dan iNews TV, dan Indonesia versus Vietnam, jam 19.30, live aplikasi video Champion TV 1, iNews TV dan RCTI. Jadwal pertandingan matchday kelima, Sabtu 18 Desember 2021, pertandingan Grup A, Thailand versus Singapura, jam 19.30, live aplikasi video Champion TV 1 dan iNews TV, dan Myanmar versus Filipina, jam 19.30, live aplikasi video. Jadwal pertandingan matchday kelima, Minggu 19 Desember 2021, pertandingan Grup B, Vietnam versus Kamboja, jam 19.30, live aplikasi video, dan Malaysia versus Indonesia, jam 19.30, live aplikasi video, Champion TV 1, iNews TV, dan RCTI. Berikut daftar pemain Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2021. Itulah hasil dan jadwal Piala AFF tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.